ini kami ada di Sigulati. Di Sigulati pusat. Bang Sobatak. Sabar Rita, sabar. Sabar sabaris. Berapot. Berapot, berapot. Oh, Jona. Jon. Anu mau jual Kang Poi. Ya kami baru selesai baru nyampe di Sigulati. Ini ada gedung pusat informasi Geopark Kaldea. Jadi kalau kamu mau tahu informasi tentang kenapa? Maksudnya? Kan gantian maunya tadi. Jadi teman-teman yang mau tahu pus apa namanya? Informasi tentang Geopark Kaldera Danau Toba, kamu bisa datang ke sini di Sigulati namanya. Saya juga pemandangan alamnya sangat bagus ya. Di belakang saya lihat view-nya bagus banget. Oke. Jadi ke sini kita enggak usah bayar. Enggak usah bayar-bayar ke sini. Oke, teman-teman. Yang belum tahu tentang kaldera, kamu bisa datang ke sini. Belakangnya juga bagus view-nya. Roh, sekalian roh. Jadi aku mau foto dulu. Oke. Perjalanan ini lumayan seru, kami nanjak dan sepeda motor saya bebek hampir enggak naik ya. Oke teman-teman, kami akan mengabadikan beberapa keindahan di sini. Jadi ini salah satu bagian dari program Studi Top supaya tahu juga tentang budaya Batak. Saya pernah hadir ke sini. Oke teman-teman, kita mau masuk dulu. Bentar. Aku mau masuk dulu. Kurang lebih seperti ini bagian dalamnya, bagi teman-teman yang mau datang ke sini bisa juga. Banyaknya pengunjungnya, Kak. Banyaknya pengunjungnya? Banyak. Iya. Oh. Oh, itu yang di sana apa ini? Jadi kurang lebih seperti itu bagian dalamnya. Yang mau ke sini juga bisa datang ya di
Samosir di Sigulanti di daerah Limbong. Jadi perjalanannya sangat seru, kiri kanan view-nya bagus, tapi harus hati-hati karena ada banyak curang. Oke, teman-teman yang mau tahu tentang budaya Batak, khususnya Batak Toba, datang saja ke pusat informasi Geopark Kaldera. Thank you.